Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra syiyam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi min khiyaratil umam amma ba'd. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami dari LDNU mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tahun 1442. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan yang penuh berkah, dengan bulan Ramadan yang penuh maghfirah. Oleh karena itu, patutlah harus kita syukuri dengan selalu membaca tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada panutan kita baginda Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan akan syafaatnya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan bulan Ramadan ini, kami akan sedikit menyampaikan tentang keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis diterangkan, "Idza dakhala syahrur Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Yang artinya, ketika telah masuk bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu hebatnya Allah memberikan keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Dalam sebuah komentar yang disampaikan oleh seorang ulama besar namanya Syekh Izzuddin, dia mengomentari tentang futihat abwabul jannah itu adalah sebagai simbol bahwasanya kita supaya lebih memperbanyak lagi dalam beribadah di dalamnya bulan Ramadan, terlebih adalah ibadah yang wajib. Dan di dalam bulan Ramadan itu ada satu amalan di mana kita tidak meminta ampunan kepada Allah, tapi Allah memberikan ampunannya dikarenakan menjalankan amalan tersebut. Apa amalan tersebut? Adalah puasa di siang hari di bulan Ramadan. Sesuai dengan sabda Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari dengan iman dan mengharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hebat kan keutamaan bulan Ramadan? Mari kita laksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan seksama, dan harus kita utamakan puasa Ramadan ini sebagai ibadah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sesuatu yang istimewa dengan adanya bulan Ramadan ini. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.